Okey, saya akan sambung topik yang hari itu berkenaan dengan audience di dalam Facebook Ads. Jadi, saya akan sambung kepada poin yang kedua berkenaan dengan broad audience. Okey, broad audience adalah sangat mudah kerana anda perlu target mereka dari segi jantina dan juga umur. Okey, kenapa saya cakap mudah? Sebab dia adalah dalam satu grup yang besar dan ia juga untuk tujuan custom audience. Selain daripada itu, broad audience ini juga bagus sekiranya anda reach pelanggan yang baru. Okey, contohnya dalam satu targeted audience, anda dah letakkan jantina dan umur. Okay, kita ambillah produk tu adalah produk untuk wanita. Jadi kita dah set untuk wanita. Dan kemudian umur lingkungan dalam 20 hingga 40. Jadi itulah broad audience kita yang besar. Sekiranya kita nak spesifikkan dia, dia akan jadi letak interest di dalam kolam tersebut dan yang berkahwin saja. Jadi interest kita adalah married. Jadi anda perlu nampak perbezaan broad audience dengan specific audience.